jadi pertama kali dengar yang jelas karena waktu itu saya sedang lagi pentas sama Pak Butet sama Pak Benyek waktu itu di jam 8 baru mulai lakonnya Cupumane Astagina itu. Ternyata Pak E udah di keadaannya kritis, jadi saya memang nggak tahu dan nggak ada info di grup gitu loh. Nah, saya selesai, oke, pentas, selesai pentas, baru tahu kalau Pak E ternyata nggak ada. Itu di grup itu cuma ada tulisan innalillahi dan segala macam, nggak berani buka notif. Terus ternyata yang meninggal Pak E, ya sontak gemetar. Gak karuan, baru aja copot sanggul saya. Ya udah bingung gak kalap gitulah istilahnya. Ini beneran apa enggak? Ini bohong lah pasti. Enggak lah, enggak, kayak nolak gitu. Tapi semua udah bilang ternyata beneran. Kaget, jelas. Waktu itu saya sama Mbak Ika langsung ke sana. Syok banget ketemu sama teman-teman, pasti cuma nangis, nangis, nangis. Yang kita pikirin cuman ya kehilangan, satu kehilangan sosok, ya ini kayak maskapai ya, kapal ini ada pilotnya, pilotnya ya nggak ada kan, banyak kan, ini langsung terombang ambing. Nah waktu itu ya nggak karuan lah, semuanya udah tahu lah perasaannya, nggak karuan, masih kaget. Sampai yang jelas di kepala itu sakit, sakit banget kepala itu, anu mas, nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa tidur sama sekali. Kepala sakit, kehilangan utamanya, karena gimana ya, saya dengan Pak Seno itu pertama saya tuh rekan. Sebenarnya awalnya dari rekan, rekan ngerasani budaya ya istilahnya, rekan ngerasani tentang pewayangan sama apa yang dirasain sama anak muda, awalnya dari itu. Terus sama kuriusku tentang pertunjukan wayangnya Ki Seno waktu aku jadi penelitinya. Bahkan kan saya pengen bikin tulisan tentang beliau, masih pingin disertasi juga, masih pengen ngomongin beliau. Sampai sekarang S3 jadi S1 ngomongin beliau, S2 ngomongin beliau, S3 pun masih pengen gitu. Jadi pengen melengkapi penelitian. Jadi satu, aku belum sempat mendalam kayak yang tadi aku bilangin ketika aku jadi rekan waktu aku neliti tentang beliau, belum jadi anggotanya beliau, aku punya banyak banyak peluang untuk tanya-tanya. Tapi setelah saya jadi sindennya di tahun 2018 itu, sebenarnya kalau ikut udah lama ya, jadi cadangan gitu tuh udah sering, tapi kalau jadi sinden tetapnya kan di tahun 2018 Oktober, pokoknya habis pokoknya waktu tsunami itu di Palu itu, ke itu sama itu barengan waktu saya jadi WL itu. Dalam 2 tahun saya merasakan di apa ya istilahnya, kayak dimasukkan kawah condro di muka ya, di sama Pak itu rasanya ditempa bener, dimasukin banyak hal, kayak ya kayak Gatot Kaca itu istilahnya, segala macam senjata dimasukin sana, ngerasain panas, ngerasain sakit, ngerasain gimana caranya harus apa ya membangun, ya banyak lah yang saya rasain waktu itu, membangun pertunjukan istilahnya, dipercaya sama Pak Seno untuk, ya akhirnya terbentuklah karakter saya juga, itu juga yang bentuk juga berdua. Jadi sakit, sakit banget waktu itu, waktu ngerti Pak Seno gak ada itu, karena ya kayak separuhnya hilang ya, jadi bentuk karakter yang bentuk ini berdua, walaupun ya semua semua ditemuin di panggung begitu aja. Tapi karena dukungan beliau, jadi ini benar-benar terbentuk karena dua yang berkolaborasi ya, dua pikiran yang berkolaborasi antara saya sama Pak Seno.
Jadi waktu Pak Seno nggak ada ya, sangat 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 kehilangan, rasanya kayak tinggal separuh gitu, saya hilang suung. Terus yang jelas ketika pasca oke lah, waktu Pak Seno meninggal itu sampai kita semua ngiringi beliau pakai ladrang Gajah Seno itu puncaknya satu rasanya ya, karena waktu sebelum Gajah Seno itu kan Pak Tejo mungel ke ayak-ayak itu kan, ayak-ayak Selendro Madat 6 itu, ayak-ayak Jogja yang kalau kayak mau wayangan gitu loh, dedok dedok itu rasanya sakit minta ampun. Karena apa ya, bahkan kita ketemu sama keluarga sama Pak Seno itu lebih banyak ketemu Pak Seno kayak gitu loh, di rumah sama di teratak, istilahnya lebih banyak di teratak. Makanya kenapa kalau orang heran warga Lara sampai sesakit itu, ya karena kami banyaknya lebih banyak di situ, kita istilahnya lapar bareng, kenyang bareng, ketawa bareng, nangis bareng kayak gitu. Beda sama orang kerja pada umumnya, kita memang kayak orang kerja yang setiap hari berangkat ya 8 jam dan itu di malam hari, dan bisa dibayangkan apa ya, kedekatan di siang hari dan malam hari itu jauh berbeda ya. Di malam hari itu kalau orang kerja mungkin nggak yang di kantoran mungkin nggak ada istilahnya simpati satu sama lain, yang istilahnya ikatan batin gitu, nggak murni ke skill kita, enggak, kita harus peka satu sama lain di situ. Makanya ikatan batinnya harus tahu kapan, oh ini Pak Seno duka marah, oh ini Pak Seno seneng kayak gitu ya. Saking itu tuh membalut kita semua. Makanya waktu kemarin ya mungel ayak-ayak itu, wah udah tetap udah mulai nangis itu ya, waktu Pak Tejo bikin pidato itu, Pak Tejo dari Pepadi. Karena kita lah jadi bayangin, bayangin kenapa ini udah enggak lagi gitu kan. Terus mulailah yang habis Pak Tejo itu, terus apa sih, ya udah mulai ngangkat ini jenazahnya, terus kita harus ini apa, mungal ke Gajah Seno ini. Dimana Gajah Seno ini sebenarnya memang bener, emang dipakai Pak Seno buat udut, dipakai buat minum, tengok kanan kiri gitu. Terus ya memang biasanya dipakai beliau buat istirahat gitu, waktu di sebelum ini jejer dua gitu, atau pokoknya kalau mau mau beralih ke adem.